بسم الله. قال المؤلف رحمه الله وكذا أنا sekarang ini والمعجزات ها ها. قال المؤلف رحمه الله والمعجزات dan bermula معجزات قسماني itu dua macam atau dua bagian. Qismun, satu bagian, yaqa'u, terjadi. Ba'da iqtirahin nasi, setelah permintaan. Minan nasi, dari orang-orang. Alalladzi da'an nubuwata, atas orang yang mengaku akan kenabian. Wa qismun, dan sebagian lainnya, yaqa'u, terjadi, itu qismun, min ghairi iqtirahin, dari tanpa permintaan. Fal awwalu, maka yang pertama, nahwu naqati shalihin, seperti unta betina Nabi Saleh alaihi salam, allati kharajat minas sakhrati, yang keluar, naqah, unta betina, minas sakhrati, dari batu besar. Itu batu enggak ada pintunya, enggak ada lubang, enggak ada pintunya. Batu besar, tiba-tiba keluar darinya unta betina. Iqtaraha qaumuhu alaihi, meminta qaumuhu, telah meminta qaumuhu, oleh kaumnya Nabi Saleh alaihi, atasnya Nabi Saleh, dzalika, akan demikian itu, khurujun naqah, keluarnya unta, biqaulihim, dengan perkataan mereka, in kunta, jika ada engkau nabiyan, seorang nabi, mab'utsan, yang diutus engkau ilaina, kepada kami, linu'mina bika, untuk beriman kami bika denganmu, fa'akhrij lana, maka keluarkan olehmu, lana, bagi kami, min hadhihi shakhrati, dari ini batu, batu besar, naqatan, akan unta betina, wa fasilaha, dan anaknya, itu unta betina. Jadi bukan satu, keluar induknya sama anaknya. Fa akhraja, maka mengeluarkan oleh Nabi Saleh lahum, bagi mereka kaumnya, naqatan, akan unta betina, ma'aha, bersamanya naqah, fasiluha, anaknya, ay waladuha, artinya anaknya itu naqah. Fandahashu, maka terkagum-kagum oleh mereka, fa'amanu, maka beriman oleh mereka, kaumnya Nabi Saleh, bihi, dengannya Nabi Saleh. Dalam beberapa riwayatnya disebutkan bahwa ini unta kurang lebih menjadi rajanya unta gitu. Saat itu, sehingga diriwayatkan, apabila unta Nabi Saleh ini mendatangi air untuk minum, maka yang lain pada diam semua dan tidak mau minum. Karena apa? Unta-unta yang lain, karena menghormat kepada untanya Nabi Saleh ini. Bahkan diriwayatkan, unta Nabi Saleh yang seekor ini menjadi apa?
mencukupi oleh susunya, air susunya, buat kaumnya yang itu biasa tercukupi oleh unta-unta mereka semua. Nah, jadi dengan untanya Nabi Soleh ini tercukupi kebutuhan susu kaumnya Nabi Soleh saat itu tanpa memerah susu dari unta-unta mereka. Di dalam Al-Quran penyebutan tentang mukjizat Nabi Soleh dengan untanya ini, naqah atau unta betina ini sebutkan naqatallahi wa suqiyaha. Nah, penyebutan naqatallahi disandarkan kata naqah kepada Allah untuk menunjukkan bahwa naqah atau unta Nabi Saleh memiliki keistimewaan dibanding unta-unta lainnya oleh karena dia adalah mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam. Disandarkan kepada Allah naqatallah untuk memberikan isyarat keistimewaan tersebut. Walaupun pada hakikatnya segala sesuatu milik Allah, semua unta milik Allah. Seluruh alam ini milik Allah. Nah, tetapi penyebutan secara khusus unta Nabi Saleh ini dengan disandarkan kepada Allah untuk memberikan isyarat keistimewaan bagi unta tersebut oleh karena dia adalah mu'jizatnya Nabi Saleh alaihi salam. Liannahu dikarenakan seorang nabi lau kana jika ada ia kadziban pendusta. Fi qawlihi pada perkataannya innallaha, sesungguhnya Allah pada perkataannya seorang nabi, innallaha sesungguhnya Allah arsalahu telah mengutusnya akan itu nabi, lam ya'ti bihadzal amril ajibi, tidak dapat mendatangkan oleh nabi dengan ini perkara yang ajaib, al khariqi yang menyalahi lil adati bagi kebiasaan, allazi lam yastati' ahadun, yang tidak mampu oleh seorang pun minan nasi dari manusia, ayyu'aridahu untuk menantangnya, bimisli ma ata bihi dengan seperti apa yang mendatangkan oleh nabi tersebut dengannya. Kalau seorang nabi itu berdusta pada pengakuannya bahwa dia seorang nabi, maka tentulah dia apa? Tidak akan memiliki mukjizat itu tadi. Nah, jadi adanya mukjizat ini adalah bukti dalil. Bukti dalil atau dalil yang kuat terhadap kebenaran pengakuan diri mereka sebagai nabi. Karena mukjizat tidak bisa dikalahkan oleh apapun, makanya disebut dengan mukjizat. Sehingga akal tunduk. Mau tidak mau mengakui. Iya, akal jadinya tunduk, mau tidak mau mengakui tentang kebenaran orang yang mengaku nabi tersebut bahwa dia seorang nabi dengan adanya mukjizat di tangannya itu. Fasabatatil hujjatu alaihim, maka telah tetaplah hujjah alaihim atas mereka. Yang dimaksud dalil, hujjatu dalil, yang dimaksud bahwa manusia tidak ada jalan lain untuk tidak beriman. Jadi mukjizat ini mengalahkan segala apapun yang ada, yang dahsyat saat itu, sehingga akal menjadi tunduk kepada kebenaran itu. Gitu. Wala yasa'uhum, dan tidak ada keluasan bagi mereka, illal idza'anu, kecuali tunduk atau mengakui,
wattasdiqu dan membenarkan. Li'anna al-aqla karena akal. Yujibu mewajibkan oleh akal. Tasdiqu man ata bimisli hadhal amri. Membenarkan terhadap orang yang datang dengan seumpama ini perkara. Alladhi la yustata'u mu'aradatuhu, yang tidak mampu untuk ditandingi itu perkara, bil misli dengan seumpamanya, min qibalil mu'aridina, dari arah orang-orang yang menentangnya. Akhirnya akal tunduk sehingga tidak ada alasan untuk tidak beriman. Faman lam yuz'in, maka siapa orang yang tidak mengakui, tidak mau tunduk, tidak mau mengakui, wa'anada dan menentang ia, yu'addu muhdiran liqimatil burhanil aqliyyi, dihitung ia muhdiran, menyia-nyiakan ia, liqimatil burhanil aqliyyi, bagi nilai dalil akal. Oleh karena mu'jizat, karena itulah para ulama mengatakan mu'jizat itu yufidu al-ilmal qat'iyyah, memberikan faedah pengetahuan yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Mengapa? Itu tadi, karena akal menjadi tunduk kepadanya. Nah begitu, akal gak bisa menolak. Pertanyaannya, ya kalau begitu mengapa saat itu ada juga orang yang masih kafir aja? Padahal itu apa? Akal mereka sudah didesak sedemikian rupa sehingga akal mereka sendiri akalnya tunduk. Nah dari sinilah kita faham bahwa hakikat iman itu adalah karunia dari Allah. Walaupun akal itu, kalau orang udah ngeyel, walaupun dia ngaku, tapi kalau udah ngeyel, udah kegamu aja deh. Ibaratnya begitu. Apalagi ini terkait hidayah. Allah kalau tidak memberi iman, walaupun dia mengakui Rasulullah sebagai Nabi, dan itu dalilnya banyak, buktinya banyak, tetap aja mereka gak mau menerima. Bahkan sebelum Rasulullah nampak mukjizat-mukjizat pada dirinya terkait dengan kenabian beliau, sudah diisyaratkan di seluruh kitab-kitab sebelum Al-Quran, sebelum kedatangan Rasulullah, bahkan sebelum dilahirkannya Rasulullah. Anda dikutip. Itulah pengertian bahwa Rasulullah datang ke dunia ini sebagai penutup para nabi, dan bahwa Rasulullah itu kenabiannya sudah diberitakan oleh seluruh para nabi sebelumnya. Dan itu tulis dalam kitab-kitab mereka itu. Orang Yahudi itu membaca buku mereka, kitab mereka, kitab suci mereka di saat itu, mereka mendapati bahwa Rasulullah tertulis di situ sebagai akhir, sebagai nabi akhir zaman. Begitu ada penyebutan nama Rasulullah ditutup begini. Dalam Al-Quran bahkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengetahui Rasulullah bahwa dia sebagai seorang nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Kita tahu tahu seberapa jauh anak kita. Oh, apa aja juga tahu. Nah, kita yang urus. Sampai diungkapkan oleh Allah dalam ayat ini bahwa mereka itu mengetahui kalau Rasulullah itu seorang nabi seperti hanya mereka mengetahui anak-anak mereka. Tashbihnya, penyerupanya sampai seperti itu. Nah tetapi itulah bahwa hakikat iman itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mukjizat ini, walaupun menundukkan
akal, sehingga akal ini tidak ada apa lagi, tidak ada jalan lain, pokoknya tidak punya apa namanya, tidak punya lahan lagi untuk bisa mengingkari. Akal itu tunduk, sehingga orang itu tahu dengan akal sehatnya bahwa ini seorang nabi, buktinya ini ada mukjizatnya. Nah gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau begitu mengapa ada yang mukmin ada yang kafir? Nah disitulah bahwa iman itu adalah karunia dari Allah. Ada kalanya orang bahkan tidak melihat mukjizat Rasulullah, dia beriman. Sebagaimana kebalikannya ada sebagian orang yang dia melihat Rasulullah atau bahkan melihat mukjizat Rasulullah atau nabi-nabi lainnya tapi tidak mau beriman. Fir'aun depan matanya melihat mukjizatnya Nabi Musa. Berapa mukjizat itu? Banyak dan dahsyat mukjizatnya. Tapi tetap aja tidak mau beriman. Gitu. Tetap aja tidak mau beriman. Lanjut. Minal mu'jizati, dari beberapa mu'jizat, allati hasolat, yang telah terjadi, liman qabla Sayyidina Muhammadin, bagi orang yang sebelum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dari para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min amsilatil mu'jizati, dan dari beberapa contoh beberapa mu'jizat, allati hasolat, yang telah terjadi, liman qabla Muhammadin, bagi orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adamu ta'thirin naril azimati, tidak berpengaruh oleh api yang besar, ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Ketiadaan pengaruh oleh api yang besar atas Nabi Ibrahim, haitsu lam tuhriquhu, bahwa itu api tidak membakarnya, akan Ibrahim, wala siyabahu, dan tidak pula terhadap pakaiannya, bahkan sehelai rambutnya pun tidak ada yang terbakar. Masya Allah. Dan itu apinya sangat besar. Apinya sangat besar. Sehingga dalam riwayat sebutkan Nabi Ibrahim pun dimasukkan ke dalam api itu dengan dilempar dari kejauhan dengan ketepel. Manjanik namanya bahasa Arabnya. Ketepel besar didudukan, kemudian ditarik itu ketepel, lempar. Bukan disodorin. Dari sangat panasnya itu api. Dan masuknya Nabi Ibrahim ke dalam api bukan sejam, dua jam, tiga jam. Berhari-hari. Dalam satu riwayat sebutkan 40 hari. Di dalamnya itu. Makan, minum. Dan dalam keadaan terikat. Tidak membakar api tersebut sedikit pun terhadap Nabi Ibrahim, baik pada pakaiannya, pada tubuhnya, bahkan pada sehelai rambutnya pun tidak ada yang terbakar. Sampai padam itu api, diriwayatkan ketika ditanya Nabi Ibrahim bagaimana keadaannya saat di dalam api, beliau menjawab, tidak ada waktu di dunia ini yang paling indah dan paling baik serta paling berharga kecuali saat aku berada dalam api tersebut. Bahkan beliau dalam riwayat sebutkan, bahkan aku berharap seandainya selama umurku di dunia ini lebih baik seandainya tetap di dalam api itu. Gitu. Ada riwayat menyebutkan gitu. Jadi kisahkan dalam kitab Al-Luma Tasawuf, itu karya As-Sarraj.
Itu firman Allah turun. Nah, begitu mau dilempar, dikisahkan seluruh makhluk Allah menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan para malaikat termasuk Jibril. Seandainya tawaran itu dikatakan dijawab iya oleh Nabi Ibrahim, wah habis Namrud itu. Habis Namrud, wah, malaikat Jibril. Sayapnya aja menutup alam dunia ini. Jangan kata digetok. Jangan kata digetok, kena satu sayapnya udah hancur. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan iya. Dikisahkan malaikat Jibril memohon kepada Allah untuk menawarkan pertolongannya itu kepada Nabi Ibrahim. Lalu difirmankan atau diwahyukan kepadanya, kepada malaikat Jibril, kalau dia meminta tolong kepadamu, maka tolonglah. Tetapi kalau dia tidak meminta pertolongan kepadamu, maka tinggalkanlah. Sesungguhnya Ibrahim adalah hambaku. Diwahyukan oleh Allah kepada malaikat Jibril demikian. Datanglah malaikat Jibril. Saya tolongin ya. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, kepadamu saya tidak butuh pertolongan, kepada Allah saya butuh pertolongan. Dikisahkan Nabi Ibrahim berdoa pun juga tidak memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan saya. Ya enggak. Dari sangat kuatnya keyakinan bahwa Allah membelanya. Kuatnya keyakinan boleh kuatut tamkin. Sehingga dalam kisah diriwayatkan bahwa beliau mengatakan, cukup bagiku bahwa Allah mengetahui keadaanku. Qad kafani ilmu Rabbi. Yang kemudian bait syair ini digubah oleh Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad sahib al-Ratib menjadi bait-bait syair. Ini berasal dari kisah Nabi Ibrahim. Qad kafani ilmu Rabbi من سؤالي واختياري أنا عبد صار فخري ضمن فقري وابتهالي قد كفاني علم ربي cukup bagiku bahwa Allah mengetahui diriku. Tuh begitu. Berdoa enggak itu? Enggak berdoa. Maka begitu dilemparkan, Nabi Ibrahim melayang, kurang lebih begitu melayang dari manjanik itu, dan ketika mau masuk api, barulah kemudian difirmankan oleh Allah kepada api itu, Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Sebutkan dalam ayat ini, kuni bardan, jadilah engkau dingin wa salaman dan keselamatan. Nah, ada wassalaman. Sebab kalau umpama tidak ada wassalaman, dingin juga bisa menghancurkan. Oh, dingin juga sama mematikan. Dingin yang menyelamatkan atas Nabi Ibrahim. Itu selama Nabi Ibrahim di dalam api tersebut dikisahkan semua api di dunia enggak ada yang panas. Karena rajanya api saat itu adalah rajanya adalah api yang membakar Nabi Ibrahim. Sehingga semua api di dunia ini tunduk kepadanya. Rajanya adem. Yang bukan rajanya pada ikut adem. Orang masak gak ada yang matang itu. Betul dalam kisahnya diriwayatkan gitu. Orang mau masak gak ada yang matang. Masak daging gak kepanas-panas air. Mang Ujang mau ngopi, waduh susah itu deh.
Wa minha, dan darinya, dan dari mukjizat yang terjadi bagi para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inqilabu asa Musa, berubahnya tongkat Nabi Musa, su'banan, ular hakikian yang hakiki. Summa, kemudian ini yaitu asa. Ila halatiha, kepada keadaannya. Balik lagi jadi tongkat. Jadi ular, balik lagi jadi tongkat. Ba'da anif, ba'da ani'tarafa as-saharatu, setelah mengakui oleh para ahli sihir, alladzina ahdarahum fir'aunu, yang mereka telah menghadirkan terhadap mereka fir'aunu, oleh fir'aun, limu'aradatihi, untuk menentangnya atau untuk melawannya, untuk melawannya Nabi Musa. Wa adza'anu, dan tunduk mereka, para sihir, para tukang sihir. Fa'amanu, maka beriman mereka, para tukang sihir, billahi, dengan Allah. Wa kafaru, dan kafir mereka, para ahli sihir, bi fir'auna, dengan fir'aun. Disebutkan dalam Al-Quran begitu. Apa ayatnya dalam Al-Quran? Fa'ulkiya saharatu sajidin, qalu amanna, amanna bi birabbil alamin. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Qala fir'aun amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Kata fir'aun. Kata fir'aun apa? Jadi ini para pelaku sihir ini, para tukang sihir ini, ketika kalah oleh mukjizatnya Nabi Musa, fa'ulqiya as-saharatu sajidin, mereka apa? Ada pada sujud. Qalu, berkata mereka, amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tiba-tiba Fir'aun berkata apa? Qala Fir'aun, amantum bihi, adakah kalian beriman dengan orang ini? Qabla an adzan lakum, sebelum saya izinkan bagi kalian. Innahu lakabirukum, dia itu pimpinan kalian. Pimpinan kalian maksudnya apa? Kalian tukang sihir, dia juga tukang sihir, cuman dia pimpinan kalian. Gitu, katanya begitu. Innahu lakabirukum, dia itu pimpinan kalian. Alladzi 'allamakum as-sihr, dia yang mengajarin kalian sihir. Terus apa tuh? Falau qatti'anna aydiyakum wa arjulakum, saya akan potongin tangan-tangan, kaki kalian, kata Fir'aun itu. Nah, ini dia. Bahwa mukjizat itu apa? Disebut mukjizat itu karena dia apa? Menundukkan akal. Jadi akal enggak bisa menolak. Mesti benar orang yang begini ini, mesti benar dalam pengakuannya bahwa dirinya nabi. Karena apa? Tidak ada yang dapat mengalahkan terhadap mukjizat yang tampak pada tangannya itu. Nah, makanya mereka beriman dengan kenabian Nabi Musa alaihi salam. Wa'tarafu, dan mengakui oleh mereka para ahli sihir, li Musa, bagi Nabi Musa, bi annahu shadiqun, dengan bahwa dia Nabi Musa shadiqun, benar, fima ja'a bihi,
dalam apa yang datang oleh Nabi Musa bihi dengannya. Wa minha, dan darinya. Darinya apa? Mukjizat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma zuhara lil masihi, apa yang telah tampak lil masihi bagi al-masih, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Sebagian ulama menyebut al-masih gelar Nabi Isa maknanya kathirus siyahah. Kalau makna harfiahnya tukang jalan. Nah, kurang lebih begitu. Kathirus siyahah itu apa? Tukang jalan. Nabi Musa digelari, Nabi Isa digelari demikian karena tukang jalan. Cuman tukang jalannya untuk berdakwah. Sehingga Nabi Isa tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal. Tidur di tempat manapun bertemu malam. Kasurnya bumi, atapnya langit. Gitu. Nabi Musa itu dalam riwayatnya sebutkan ya'kulu min bukulil ard, makan dari rumputan atau sayur-sayuran bumi ini, tumbuh-tumbuhan. Nabi Isa dan makan dari tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran yang tumbuh, itu yang dimakan Nabi Isa. Mang Ujang juga tukang jalan, sama. Tukang jalan Mang Ujang. Oh, iya. Tapi ngelantur enggak jalannya. Jalannya ke mana? Enggak. Pakaiannya bersih, pakaiannya suci daripada najis. Nabi Isa alaihi salam. Min ihya'i, nah di antara mukjizat Nabi Isa itu min ihya'i, dari menghidupkan al-mauta, akan orang-orang yang mati atau yang telah mati. Wa dzalika, dan demikian itu la yustata'u mu'aradatuhu, tidak mampu untuk ditandinginya. Itu ihya'ul mauta bil misli, dengan seumpamanya itu. Falam tastati'il yahudu, maka tidak mampu atau tidak kuasa oleh orang-orang Yahudi. Alladzina kanu mula'ina bitakdzibihi, mereka orang-orang yang adalah sangat mula'ina bitakdzibihi, sangat penuh dalam mendustakannya. Penuh itu maksudnya apa ya? Sampai puncaknya mereka mendustakan Nabi Isa. Wal wahrisina al-iftira'i 'alaihi, dan sangat berkeinginan mereka dalam mendustakan, atas mendustakan atasnya Nabi Isa. Ayyu'ariduhu bil misli, untuk menantang oleh mereka akan Nabi Isa bil misli, dengan seumpama itu. Maksudnya dengan seumpama perkara itu. Tapi mereka tidak mampu. Perkara mukjizatnya tersebut untuk ditantang atau dilawan oleh mereka. Bagaimana orang hidup suruh mati lagi? Nggak ada itu. Oh, dahsyat itu. Wa qad ata ayudun, dan telah mendatangkan oleh Nabi Isa pula bi'ajibatin ukhra, dengan keajaiban yang lain, azimatin yang agung, wahya, dan dia itu ibra'ul akmahi, menyembuhkan orang yang buta. Falam yastati' ahadun, maka tidak mampu oleh seorang pun min ahli asrihi, dari orang-orang di masanya, mu'aradatuhu, mu'aradatahu,
mu'aradatahu untuk menentangnya akan itu ibra'ul akmah bil misli dengan seumpama itu ma' tawaffuri at-tibbi fi dzalika al-'asri orang buta menyembuhkan orang buta ma' tawaffuri at-tibbi bersama terpenuhinya kedokteran fi dzalika al-'asri di masa di itu masa atau di itu zaman fadzalika dalilun 'ala sidqihi maka demikian itu dalil bukti ala sidqihi di atas benar kebenarannya Nabi Isa fi kulli ma yukhbiru bihi dalam setiap apa yang dihabarkan oleh Nabi Isa bihi dengannya dengannya perkara min wujubi ibadatil khaliq dari kewajiban menyembah terhadap pencipta wahdahu hanya dia khaliq yaitu Allah min ghairi isyrakin bihi dari tanpa menyekutukan dengannya khaliq wujubi mutaba'atihi dan kewajiban mengikuti terhadap Nabi Isa fil a'mali dalam segala perbuatan-perbuatan allati ya'muruhum biha yang memerintah oleh Nabi Isa terhadap mereka biha dengannya itu a'mal. Nah itulah mukjizat menundukkan akal sehingga akal tidak ada jalan untuk bisa menolaknya. Orang buta bisa melihat kembali. Masya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Al-akmah itu di sini penjelasannya sebutkan butanya itu buta permanen dari kecil dilahirkan dalam keadaan buta. Dilahirkan dalam keadaan buta. Itu permanen itu. Jadi ibaratnya kalau menurut kedokteran urat-uratnya udah nggak ada yang hidup loh dari kecil itu urat-uratnya gitu. Al-akmah. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya maulana ya ma'bud alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin ala alihi wa sahbihi wa tayyibin wa tahirin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma Allahumma waffiqna wa waffiq ahlana lima tuhibbuhu wa tardah اللهم حسن أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أداة tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma marzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal-qawli wal-'amali.